Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum swastiastu. Kami sekarang berada di depan pintu gerbang makam Sosrokusumo ketiga Bupati Brebes yang ke-7. Di tempat ini beliau dimakamkan. Sosrokusumo ketiga adalah Bupati Brebes yang berhasil memindahkan pemerintahan Kabupaten Brebes ke Kota Nganjuk pada tanggal 6 Juni tahun 1880 Masehi. Seperti apa makam beliau akan kami lihat dari dekat. Mari ikuti penelusuran kami selanjutnya. Ya, di sini makam beliau berada di rumah seperti ini. Ini ada 3 makam bupati sekaligus, yaitu termasuk Sosrokusumo ketiga yang ada di dalam ini. Tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Ini sebenarnya tidak layak untuk seorang bupati untuk dimakamkan dalam kondisi seperti ini. Mari kita lihat dari dekat seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisinya seperti ini. Makam diantaranya makam Sosrokusumo ketiga yang berada di kerajaan. Ayo kita lihat. Kami sekarang berada di makam Eyang Raden Mas Adipati Sosrokusumo ketiga. Beliau yang saya sebut tadi sebagai Bupati Brebes yang ke-7 yang berhasil memindahkan pemerintahan Kabupaten Brebes ke Kota Nganjuk. Maka saya sebut beliau ini adalah seorang pahlawan karena atas keberaniannya pada era Belanda untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Brebes ke Kota Nganjuk. Ini beliau Raden Mas Adipati Sosrokusumo. Beliau dimakamkan di sini bersama istri berada di sampingnya ini, dan di tempat ini juga dimakamkan 3 bupati sebelum beliau Raden Mas Adipati Sosrokusumo, yaitu adalah Sumowiloyo berada di timur saya ini bersama istri juga. Beliau adalah dulu yang menggagas pada tahun 1875 mengusulkan kepada Belanda agar Brebes itu dipindah. Baru eranya Raden Mas Adipati Sosrokusumo ketiga ini baru terrealisasi. Di makam ini juga dimakamkan sebagai penyambung pemerintahan Brebes, yaitu ada di sebelah barat, yaitu Sosro Hadikusumo. Beliau adalah kelanjutan, bupati kelanjutan atau melanjutkan dari Raden Mas Adipati Sosrokusumo ketiga. Beliau dimakamkan di sini bersama istrinya juga. Pada masa-masa bupati tersebut, kondisi pemerintahan masih berada di Brebes, Kabupaten Brebes, tetapi ibu kotanya berada di Kota Nganjuk. Bukan berarti pada waktu itu adalah Kabupaten Nganjuk, karena Kabupaten Nganjuk sudah tidak ada. Baru pada tanggal 1 Januari 1929, dari beberapa kabupaten-kabupaten yang terdahulu menjadi satu, yaitu menjadi Kabupaten Nganjuk. Sayang sekali, di sini ada makam-makam seorang pembesar Kabupaten Brebes pada waktu itu, tapi kondisi makamnya seperti ini memprihatinkan, dan ini harusnya membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah agar di tempat ini dijadikan sebagai cagar budaya, diopeni, dibangun yang bagus. Mau tidak mau tempat ini adalah tempat bersejarah. Tanpa beliau-beliau ini, kelanjutan-kelanjutan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Nganjuk tidak ada artinya. Untuk itu mohon bahwa tempat ini untuk segera dibangun kembali dengan settingan-settingan yang mencirikan sebagai tempat persemayaman para tokoh pendahulu, yaitu seorang bupati. Kalau tempat seperti ini, saya pikir ini kurang layak.
Demikian. Coba kita akan melihat dari Sumo Wiloyo Bupati sebelum Raden Mas Adipati Sasrukusumo. Mari. Ya, ini adalah Sumo Wiloyo, ini Bupati sebelum Sasrukusumo ketiga. Ini yang mengusulkan Brebeg dipindah pada tahun 1875. Sehingga 5 tahun baru terrealisasi. Tahun 1880, tanggalnya 6 Juni baru terrealisasi atas inisiatif dari Sumo Wiloyo ini, Bupati Brebeg yang ke-6. Berikutnya coba kita lihat dari makam beliau, Sosro Hadi Kusumo. Yaitu Bupati Brebeg yang ke-8 berarti. Ya. Di sini beliau Sosro Hadi Kusumo bersama istri dimakamkan di satu tempat ini. Ini yang yang melanjutkan pemerintahan dari Sosro Kusumo ketiga. Ini sangat mengembirakan sekali bahwa di tempat ini ada tempat bersejarah sebagai cikal bakal Nganjuk, cikal bakal Kabupaten Nganjuk berangkat dari Kabupaten Brebeg pada waktu itu.